Halo, berjumpa lagi dengan saya Agung di Pusat Tutorial Desain Gratis asastudio.org. Kita sudah mempunyai model senapan dan sekarang sudah ditampilkan di atas kiri. Lalu yang kita atur di sini adalah tempatnya dari senapan. Jika saya memberikan semacam ini, senapan, player dot x garis bawah x sama dengan saya memberikan state dot width dan dibagi dua, maka otomatis saya akan mempunyai senapan berada di tengah. Oke, seperti itu. Dan sekarang saya akan memberikan senapan ini di bawah, dan saya bisa mengcopy ini base, dan di sini adalah height. Semacam itu. Dan saya tidak membutuhkan dibagi dua. Jika saya tes movie. Maaf. Di sini adalah Y. Control test movie. Sekarang saya sudah mempunyai senapan di bawah. Dan sekarang saya akan mencoba untuk menggerakkan senapan ini ke kiri dan ke kanan. Karena di atas nanti ada beberapa target yang harus ditembak oleh senapan ini. Mungkin semacam itu. Sekarang saya akan memberikan perintah, mungkin senapan bergerak, mungkin semacam itu. Dan saya menuliskan senapan bergerak, mungkin senapan player bergerak, dan saya berikan kurung buka kurung tutup lalu titik koma. Dan sekarang saya membuat fungsi dan saya copy paste, kurung buka kurung tutup, tanda semacam ini. Oke, sebelumnya saya mau mengontrol Excellent Script. Oke, saya memakai mungkin 16. Oke, mudah-mudahan Anda bisa melihat tulisan ini. Dan di sini senapan player bergerak. Saya akan memberikan perintah senapan. Oke, saya memberikan if dulu. If oke, saya atur lagi mungkin ke Oke, saya coba Verdana. Oke, saya rasa lebih jelas. Dan oke, mungkin oke, seperti itu. Dan di sini saya memberikan k dot is down. Jika k ini ditekan dan saya memberikan mungkin left, oke, seperti itu. Dan saya coba press, mungkin bergerak ke kiri. Oke, jika saya tes, maaf, di sini ada error. Oke, maaf, di sini tidak membutuhkan ini, dan di sini saya memberikan k dot. Oke, semacam itu. Dan jika saya tes movie lagi, oke, saya sudah mempunyai di sini. Dan jika saya klik left, oke, seharusnya ada trace. Oke, saya memberikan on, enter frame. Oke, mungkin semacam ini, tes. Kiri.
saya cut dan saya letakkan di bawah mungkin. Saya membutuhkan senapan player dan dot on enter frame sama dengan saya memberikan ini. Saya copy dan paste. Dan saya tidak membutuhkan ini. Oke, jika saya test movie sekarang kiri, oke. Bergerak ke kiri dan setiap kali saya klik kiri, maka kita sudah mempunyai pergerakan ke kiri. Dan jika saya memberikan seperti ini, kita mempunyai senapan player dan saya langsung menuliskan senapan player dot dan x sama dengan adalah mungkin main sama dengan 5 atau 4. Test movie. Oke, saya sudah mempunyai semacam ini. Oke, dan di video selanjutnya saya akan memberikan perintah kontrol ke kanan. Oke. Dan kita akan membuat fungsi-fungsi selanjutnya supaya senapan tadi berada di ruangan yang sudah kita buat. Oke, mungkin semacam itu dan kita lanjutkan ke materi-materi selanjutnya. Sampai jumpa. Salam.